Action. Oke, selamat pagi orang-orang dunia. Pada hari ini kawan-kawan mahasiswa Fakultas Universitas Mataram mereka menggelar UBSU prode bulan Juli. Bulan Juli tahun 2023. Dan kami telah melaksanakan, salah satunya saya sudah ikuti. Namun ketika keluar dari ruangan itu ada percobaan yang dilakukan oleh pihak security ini adalah dari rektorat. Mereka ambil gambar, kami minta penjelasan dari pihak mereka, tapi mereka melakukan represif dengan kriminalisasi rasisme yang mereka masih terapkan di Indonesia. Dan kami setelah itu ke Fakultas Hukum, itu pun kami diandang oleh pihak kampus bersama security untuk melakukan percobaan kriminalisasi intimidasi. Dan katanya diperintahkan oleh pihak atasan, kalau ini adalah semacam tekan dan jajarannya. Mereka kriminalisasi, bahkan mereka melarang foto di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kira-kira itu. Terima kasih atas perhatian warga Papua, warga komunitas internasional, dan kawan-kawan Indonesia pro demokrasi dan hak asasi manusia. Terima kasih.